Hai, so bertemu kembali di dalam channel saya. So, terima kasih kerana menonton. So, kali ini dalam part kedua, okay? Kita dalam part kedua di mana kita akan cuba untuk set up drone kita yang dah siap ni. Kita akan set up dia menggunakan firmware. Tapi kali ini kita tak akan menggunakan Betaflight, tapi kita akan menggunakan iNav. So, inilah rupa iNav dia. So, untuk dapatkan function position hold, low signal return to home dan juga return to home sekali, biasanya kita akan menggunakan firmware iNav. Okay. So, apa yang kita boleh set up dekat dalam ni, apa yang ada dekat dalam ni yang boleh kita set up untuk drone macam ni, racing. Dan bagaimana cara untuk set up, nanti kita akan tunjukkan sebentar lagi lah. So, jom kita boleh start. Nah itu kita akan check dahulu sama ada boleh connect ataupun tidak. So dekat sini dia memandangkan dia adalah FC baru, so dia tak akan dapat connect. Mana kita akan kena flash dahulu firmware dia. So, apa kita boleh buat sekarang adalah pergi kepada bahagian firmware flasher. Pastikan korang ada internet lah untuk dapatkan firmware yang baru. Untuk yang drone ni pula kita kena cabut balik. Kalau korang perasan dekat sini ada satu button. Kita fokus kat sini dulu. Ada button bootloader dekat sini. Tekan dahulu. Dan perhatikan dekat sana dia akan tukar kepada mode DFU. Okay. Kita cucuk dahulu. Refresh semula, pilih board. Board dia adalah jenis Matek. Okay, so kita akan pilih Matek F405. Untuk firmware dia kita akan pilih not sure kalau yang latest, kita boleh try lah. Okay, dan kita load firmware. Okay, firmware dah pun di download kan, so kita boleh flash. Semua flight controller yang kita beli, basically dia dah pun di install firmware daripada Betaflight. iNav ni consider macam jarang jugalah. So, sebab tu kita nak kena refresh semula. At least FC tu pun dapat detect yang firmware kita nak pakai ni adalah firmware iNav. So, yang ni dah pun habis flash dah. Then, kita boleh try connect balik. Kalau nak dapatkan function ke semua tu sekali, termasuk yang ada position hold dan return to home semua tu, biasanya kita akan pilih iNav legacy default. Back. Dia ke kiri, kanan. So pusing dia pun dah betul. Okay. So, yang pertama sekali kita akan check dekat dia punya mixer dahulu. So kalau korang nampak dekat sini semua kosong. So kita kena load mixer dahulu. So korang nak load dekat sini pun boleh, ataupun load dengan apply pun boleh. Kalau load mixer, dia dah automatically akan tunjukkan ada 4 motor. Korang tekan save and reboot. Okay. So akan ada bacaan dekat situ. PWM output is disabled. Motor and servo will not work. Use output tab to enable. Okay. So bila kita double check sekali lagi, bacaan untuk semua motor tu pun dah ada. So kita pergi dekat output. Enable motor and servo output. Kalau korang perasan kat sini,
enable motor dengan servo output. Kita tak akan menggunakan standard lah, kita akan menggunakan multi shot. Yang tekan save and reboot. Okay. Kalau kita check sekali lagi. Okay. So untuk basic, untuk biarkan flight controller detect motor dan juga jenis protokol yang digunakan sudah pun siap. Sekarang kita akan pergi kepada bahagian port dahulu. Untuk port dekat sini, untuk receiver biasanya dia dah standard lah. Kita akan ikut dia punya standard diagram. Dia dah automatically activate UART kedua. So kita dah pasangkan GPS tu dekat UART 4 tau. TX4 dan juga RX4. TX4 RX4 bermakna kita akan pasangkan kepada UART 4. UART 2, 3, 4, 5 ni sebenarnya dari kalau baca daripada FC adalah TX dengan RX. Okay. So kita akan pergi dekat UART 4. Enable GPS. Dan satu lagi kita akan enable yang ni IRC tram sebab kita nak dapatkan penukaran channel menggunakan OSD melalui remote lah. So kita tak perlu tekan button untuk tukar channel. Save and reboot. Okay, semua dah okay. Kita pergi dekat bahagian configuration. Okay, dekat configuration ni, kita akan pergi kepada magnetometer. Kita akan pilih QMC. Yang ni pun kita akan jenis pakai BMP untuk barometer. So korang tak perlu risau kalau misal kata tersalah pilih sekalipun yang ada dekat bahagian configuration, let's say dekat bahagian sensor ni, kalau tersalah pilih korang boleh pilih semula. So syarat sama ada dia boleh detect ataupun tidak, kita kena pasangkan bateri dahulu. Sekarang ni semua reading dia dalam keadaan warna merah dan kalau dekat sini pula lampu biru tu dia berkelip laju. So maknanya dia nak bagi tahu bahawa semua magnetometer, barometer dengan GPS tu tak detect. So pada kau kan wiring semua dah betul, pilihan semua pun dah betul juga. Kalau kau nak pergi dari situ, QM, kita akan pilihan kita adalah QMC 5883 untuk magnetometer, BMP 280 untuk barometer. So GPS dia memang auto detect, so senang sikit lah. Okay, bahagian calibration. Okay, so dekat sini cara untuk calibrate accelerometer dia berbeza dengan Betaflight. Cara dia senang saja. So kalau korang boleh nampak, kita kena tekan calibrate accelerometer dekat sini. Okay, setiap satu kalau korang boleh nampak dia ada beberapa position yang kita kena letak. Leveling kita balikkan, kita ikut sajalah position yang dia nak tu untuk reading accelerometer dia. So kita boleh start. Kita balikkan.
Okay, ini sendiri tu macam ni. So, kalau korang nampak dekat situ, semua dah pun kena calibrate dah untuk accelerometer. So, korang check nilai value dia dekat sini. Kalau value semua dah ada, kita tekan save and reboot dulu. Okay, dah. Itu baru calibrate accelerometer. Sekarang kita calibrate kompas pula. So, calibrate kompas biasanya akan mengambil masa 30 saat. Biasanya kita akan pusingkan drone itu mengikut 3 axis. Roll, pitch dengan yaw lah. Kalau korang perasan dekat ni, dia ada X, Y, Z. So, pasal kita kena ikut dalam masa 30 saat. Okay, jom kita start. Calibration kita memang menjadi, value dia pun dah ada, so should be tak ada masalah. So kita tekan save and reboot. Check kepada fail safe pula. So kita check dekat bahagian fail safe. Okay, di sinilah kita akan set bila lost signal ataupun nak return to home tu ada dekat sini lah. So dia ada 3 pilihan, sama ada kita nak drop, land ataupun return to home. Kita orang pun nampak ada gambar dekat sini cara dia jat, cara dia return to home macam mana. So kita akan pilih return to home. Alternatif, kita tak nak drop, kita pilih return to home juga. Save and reboot. Okay, dah. So kita pergi dekat bahagian advanced tuning. Kat sini semua kita akan set, kita akan biarkan default dulu lah. Cumanya yang ni, use mid throttle for altitude hold. So dekat sini kita biasa akan enable lah. So minimum GPS satellite, biasa kita akan tunggu sehingga ada 6. Kita akan pilih save and reboot. Okay, so basically lagi kita akan pergi dekat bahagian receiver. Okay, dekat receiver ni adalah untuk kita adjust dia punya controller. So bila kita check dekat sini, dia langsung tak berfungsi. Okay, dia menggunakan iBus punya protokol, so kita kena pilih iBus. Save and reboot. Okay, so nampaknya dia dah ada perubahan dari kat situ. So, kita test. Okay, untuk tak tepi dulu. So, dekat sini korang perasan ni adalah pitch dah betul, yaw pun dah betul, roll pun betul, pitch pun dah betul. So dia punya switch pula yang mana yang berfungsi tu kita carilah. Bukan, bukan, bukan.
Alamak, takkanlah nak pakai ni. Okay, so fang switch dia ada dekat sini. Okay, basically kita tak naklah pakai function untuk yang dialer yang macam ni kan, sebagai kita punya switch. So basically kita kena tukar dulu. Pergi dekat bahagian ni aux channel. Okay, basically kita punya channel 5 dan channel 6 saja. So kita akan pilih, ikutlah kau nak pilih switch yang mana. Kita biasa switch arm dengan tukar mode sebelah sini. Tapi bagi siapa-siapa yang pandai untuk update firmware FlySky ni kepada 10 channel, maknanya semua ni berfungsi, pun lagi okey lah, tak ada masalah. So standard FlySky biasanya kalau kita beli dia akan function 2 switch saja. So kena pilih lah. So kita akan set sekarang ni VR A dengan VRB, kita tak nak lah. So kita pilih inilah switch D dengan switch C. Switch D dengan switch C dekat sini. So kita akan pilih switch A, switch B, switch C, switch D. Okay, kita akan pilih. So dah switch D. And then yang ni pula kita akan pilih switch C. Kita cancel. So kita check balik dah function ya. Okay, so basically yang tu sahajalah. So dah berfungsi dengan baik ya. So switch arm dia adalah channel 5, yang top mode adalah channel 6. 5, 6 sahajalah. So dia punya switch. Okay, dekat sini kita akan tekan bahagian di sini. Mode ni adalah untuk kita setkan switch dekat remote ni. Maknanya consider the button, macam mana nak on dia, mode angle ke atau acro ke, semua ada dekat bahagian mode ni. So arming kita akan set channel 5. Channel 5 dah. Kalau korang perasan dia bergerak ke kiri kanan. So itu akan menandakan kita nak set tu, bila dia on tu masuk akan pergi ke mana. So bila tekan kat situ, yang gelap ni, yang color biru ni, inilah indikator bahawa di mana kita akan on. Let's say kalau kita selesa tolak dekat sini untuk on, kita akan tolak dekat sini lah untuk on. Tapi kalau kita biasa tolak ni baru on, ini consider off. So nak on tu kita pergi dekat sini, kita tekan save. So mana lain kali kalau kita nak off, dia dah off. Kalau nak on, dia terus pergi on. Okay, untuk dia punya angle. So angle dekat sini kita akan pakai channel 6. Untuk dapatkan function acro mode yang boleh buat freestyle, kita kena biarkan ni kosong. So bila kita nak tekan button angle, dia akan pergi kat situ dah. Okay, so untuk angle, sebab kita nak dapatkan dia punya position hole, yang ni kita biarkan panjang. And then kita akan pilih altitude hole, sebab yang ni dia akan control ketinggian dia. Dia akan stay atas ketinggian dia ikut berapa banyak yang kita dah set masa kita fly tu. And then jap, ni lupa pula channel 6 juga. Ni lah position hole. Yang ni ada function GPS, dia pun kita pakai channel 6 juga. So basically untuk 3 mode dekat sini, kita akan pakai channel yang sama, iaitu channel 6. Kenapa kita pakai channel 6? Sebab bila kita awal-awal dalam keadaan acro, so kita fly pun sama seperti quad yang lain.
boleh buat freestyle. Once kita dah ada function GPS hold atau position hold, kita tolak ni, dia akan jadi angle. Maknanya bila kita fly depan mata tu, dia akan leveling. Bila dah leveling, dia akan control ketinggian. Tapi kalau korang pasang dekat sini, position hold dia belum lagi dapat dibuat sebab dia masih lagi kosong. So kalau korang nak fly normal macam drone biasa yang tanpa GPS, dia dalam keadaan macam ni. Unless kalau korang tekan satu lagi, baru dia akan hold position dan sekali dengan altitude hold. And then return to home pula. So dekat sini kita sekejap ni. Basically, oh, susah juga sebab ni ada dua button sahaja. Macam ni. Unless kalau korang biarkan dia dalam keadaan position hold. So, apa ada two-way switch? Okay, tak apa. Dan ni biasa kita akan consider bagi pada angle dahulu. And then yang ni. So should be the okay. Kita test dulu function dia macam mana sebab dia punya switch tu agak limited sebab kita nak pakai yang button return to home tu. Button return to home tu kita tolak ke sini. Channel 6 juga. Okay. So, kalau untuk situasi seperti ini, biasanya kita tak akan ada function acro mode lah. Sebab function acro mode dah pun digunakan sepenuhnya. Sekejap lagi. Ini kita pendekkan sebab kawasan ni adalah kawasan untuk button return to home. So, return to home, altitude hold, kita pendekkan sedikit, still hold position lagi, and then, dia dah automatically position hold sekali, alright? Ataupun, altitude hold kita bagi sekalikan lah. Dah macam mana lah, dah ada dua function je untuk button ni. Limited untuk fly sky, okay. Kalau korang ada remote lain, biasanya dia ada lebih daripada dua switch yang berfungsi. So, kita kena pakai dulu apa yang ada. So, navigation return to home pun dah siap. Lagi apa? Basically tak ada dah. Okay, kita tekan save. Oh, selepas ni kita akan test fly dahulu untuk check apa-apa yang ada masalah. And then satu lagi yang korang kena check dahulu adalah dia punya pusingan motor. Sama ada pusingan motor ni betul ataupun tidak. Okay, so cara nak check tu adalah korang kena pergi dekat bahagian output. Pergi dekat sini, enable, korang naikkan sedikit dahulu.
Pastikan korang jangan pasang kipas, ya. Jangan pasang propeller kalau nak setup ni. So korang rasa sendiri, pusingan tu sepatutnya kena ikut macam diagram ni. Ni posisi tu, ni posisi ni, dan ni macam tu. So ni motor 4 dah betul. So motor 2 dah salah. Motor ketiga pun dah salah. Ni 2 salah. Okay, motor ni betul. Okay, macam mana cara kita nak tukar pusingan motor tu? Dia ada 2 cara. Kalau nak secara manual, korang boleh just tukar position wire ni sahaja. Tak nampak, nampak fokus. Korang just boleh tukar je position wire ni. Salah satu wire saja, tukar je macam tu je. Ataupun korang boleh pergi dekat, boleh dapat sama ada melalui GitHub ataupun boleh download dekat Google Chrome. Okay, so dekat sini kita akan connect. Read setup. Okay, so tadi kita dapat detect bahawa motor 2 dan motor 3 yang didapati salah polariti, salah pusingan. So motor 2 kita pilih reverse. Motor 3 pun kita pilih reverse juga. Okay. So kita write setup. And then kita disconnect. So kita buka balik firmware INF tadi. Then check balik dekat bahagian output. Kita rasa balik. Okay, so semua pusingan motor dah okay. Dan tunggu-tunggu korang, sebab motor tu bila dia start, even dalam 7% dia tak pusing, ataupun at least 10% lah. 12% pun tak pusing juga. So caranya, biasanya kita akan calibrate lah. So cara nak calibrate tu, kita akan cabut bateri daripada drone tu. Kita naikkan dan kita pasang kabel ni balik. Okay, so kita test balik. See, bila dah naik 3% saja pun dia dah pusing. So should be tak ada masalah lagi lah. Okay, pusingan dah betul dah. So okay lah. Korang tak perlu risau dengan yang bahagian atas ni, kalau magnetometer dia dah warna merah. Sebab untuk INF ni, biasanya dia hanya akan detect bila kita pasang bateri dahulu, baru kita pasang kabel. Sebab dia detect tak ada power input. So basically kita dah siap. Okay, so untuk setup firmware itu sahajalah. Jadi selepas ni kita akan test fly sama ada dia punya position hold tu okey ataupun tidak. Ini yani
So untuk pasang kipas tu, sebab dia pusing ke arah macam ni, so kita akan pusingkan. Kita guna prop clockwise. So basically dah pun siap. Oh, buzzer stiker dia tak cabut lagi. Boleh lah, warna pasir sikit. Okay, so
So function, position hold, low signal return to home dan juga button, one key button return to home, semua berfungsi dengan baik.